Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang hadis. Hadis apa ya yang akan kita pelajari? Ada yang tahu? Ya, hadis yang akan kita pelajari yaitu hadis larangan mencela dan hadis kebersihan. Bagaimana ya bunyi hadis tersebut? Sekarang, yuk ikuti ustazah. Hadis larangan mencela. La yadkhulul jannata namman. Tidak masuk surga orang yang suka mencela. Tidak masuk surga orang yang suka mencela. Kita ulang sekali lagi. La yadkhulul jannata namman. Tidak masuk surga orang yang suka mencela. Tidak masuk surga orang yang suka mencela. Nah, sekarang kita lanjut ke hadis yang kedua, yaitu hadis kebersihan. Al-tahuru syatorul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kita ulang sekali lagi ya. Al-tahuru syatorul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, anak-anakku yang hebat dan solih-solihah, bagaimana? Bisa ya mengikuti pelajaran hadis hari ini? Semoga apa yang ustazah berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ustazah tutup ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.